untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Green Sling Bag Shopee Paris. Nah, tas Katali ini adalah tas yang berbahan kulit PVC berkulit jeruk. Nih, seratnya seperti kulit jeruk ya, Kak. Lalu di sini yang memiliki yang namanya kelihatan nggak ya? Logo Shopee Martinnya di sini. Ini yang kecil ini. Oke, nanti kita close up versi besarnya bagaimana. Oke. Katali Green ini adalah tas lempang yang tas lempangnya itu tidak dapat diatur panjang pendeknya alias pakem, tapi tenang aja, ukurannya itu adalah ukuran usually orang-orang di Asia atau di Indonesia. Oke. Nah, tas Katali ini adalah ini model depannya, ini tampak samping dan ini tampak belakang. Oke. Tas Katali Green memiliki spesifikasi dari sini ke sini adalah 23 cm. Lalu untuk lebar maksimumnya di sini adalah 7,5 cm. Dan untuk tingginya dari sini ke sini itu adalah 13,5 cm. Hop, bagaimana sih spesifikasinya? Ini dia tas Katali. Jadi tas Katali ini adalah ukurannya itu sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Oke, ada rekan resleting utama. Lalu di sini ada yang namanya kantong resleting dalam juga. Dan ini harganya murah banget. Harganya itu 70 ribuan. Oke. Jadi ini dia. Ada brand Shopee-nya di dalamnya. Di sini ada covernya yang tulisannya Shopee Martin juga. Oke, ini dia tas Katali Shopee Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.